Mm. Oke, Merdos, bismillah kita akan mencari kuliner lainnya, Merdos ya. Street food di sini. Kita akan coba daerah sebelah sana, Merdos, yuk. Wow, rame banget di sini masyarakatnya. Oh. Wah, ada yang jualan jaket ya. Ya, gini. Panso. Oh, 500. Mas, mau enggak, Mas? Wah, ini kayak iya. Ini second hand tapi bagus loh, Mas. Tapi tebel banget. Ini lebih tebel daripada enggak deh. Sama tebel. Ini bagus buat di ini, Mas, Kashmir. Kalau Mas mau 500 rupiah. This is heavy, ya? Yeah? Ya, yeah, this is good for Kashmir. Ya, yeah, betul. Ada sub branded gitu. Ini buat minta ini, Mas. Iya. Ini promo, ya. Iya. 500 rupiah ya. Atau berapa? 100 ribu rupiah. Oh, menarik sekali. Wow, ini ada juga yang jualan buah, Merdos. Menarik sekali. Yuk, kita kesana lagi, yuk. Yuk, kita kesana. Bismillah. Wow. Oke, Merdos, kita masih terus berjalan, coba mencari kulineran yang ada di sini, Merdos. Apa saja sih yang menarik di sini? A few moments later, a few minutes later, a few inches later. Lihat, Merdos, ini proses pembuatannya. Bagi yang wah. Jadi susunya, Merdos, lihat, woi. Oke. Lihat nih, Merdos. Lihat, Merdos. Mantap sekali orangnya. Yuk, kita kembali lagi sini, Merdos. Lihat cara ngaduknya. Oh, dibagi setengah-setengah gitu untuk dimasukkan yang namanya susunya sepertinya. Mantap sekali, Merdos. Lihat. Wadi ini kayak apa ya, besar banget gitu untuk pan-nya ya, ataupun panci untuk susunya ini, Merdos ya. Lalu diikuti juga di sini tehnya. Teh ya, this is tea ya, black tea. Jadi ini tehnya, Merdos, dipanasin seperti ini, benar-benar panas, jadi benar-benar bisa dikatakan fresh banget di sini untuk tehnya, Merdos. Mantap sekali. Lihat, seperti ini teh hitamnya dan akhirnya dicampur dengan susu sehingga disebut dengan chai ya, atau di Indonesia bisa kita sebut dengan teh tarik. Lihat, Merdos, proses pembuatan teh spesial India. Wow. Mungkin ini yang disebut dengan teh tarik ya kalau di Indonesia. Nah, itu tehnya, Merdos. Mantap sekali. Ini kan kita ya dud ko pehle boil karke uske upar se wali chai dal de. Very nice order. Oh. Lihat gulanya. Itu apa itu? Ya, kia he. Oh, nama. Oh, garam. Mama gua lawan apa? Oh. Oh, itu susunya, Merdos. Susunya. Chaura ke tu. Ye chila chaura ke tu udale.
Oke. Oh, mantap sekali Medus. Thank you. Mantap sekali. Kita akan coba teh tarik spesial. Ya Medus. Ya, kita akan nikmati ditambah juga dengan biskuitnya Medus. Mantap sekali. Spesial. Luar biasa. Nanti kita coba ambil gambar lagi. Mantap banget ya. Ya, bismillah kita akan coba. Oke, lihat ini Mas Amin mau coba tehnya. Nampaknya sangat teliti sekali ingin merasakan rasanya. Gimana Mas, panas atau gimana? Panas, enak atau gimana Mas? Hot. Gini Mas, di gitu digituin. Di apa tuh namanya tuh? Diseruput. Iya, diseruput. Betul, diseruput. Nah, gimana? Mantap ya? Ya, make a body too hot. Warm. Ya, untuk warm. Mantap sekali coba nih. Jadi unik sekali, susu dulu dia taruh dari di sini ya. Baru teh, baru susu lagi gitu. Oke. Mantap sekali Medus. Waktunya saya ingin mencoba juga Medus ya. Oke Medus, saya akan coba juga chai spesial yang ada di Jamu Masjid Medus. Mantap sekali tadi cara buatnya tuh. Jadi bukan hanya dicampur yang namanya gula, tapi juga diikuti oleh garam Mas tadi sedikit di iniin. Aneh banget ya, tapi kita coba bismillah. Diseruput ya, karena ini panas banget. Baru busanya keisep. Belum airnya. Bismillah. Jadi dia ini komposisi gulanya tuh tidak berlebihan ya. Dan di sini saya terasa banget susunya dan juga tehnya yang memiliki karakter yang seimbang gitu. Panas banget dan lihat warnanya benar-benar kecoklatan gitu ya. Dan sekarang saya pengen coba Medus agar sensasinya lebih mantap dengan menggunakan biskuit khas India Medus. Jadi ada biskuit kecil sama biskuit yang ukurannya besar. Kita celupkan karena memang di sini sama seperti di Indonesia. Kita makannya seperti ini juga Medus. Bismillah. Benar-benar kombinasi yang mantap sekali. Apalagi di musim dingin, mantap banget. Nah, sekarang saya pengen coba. Jadi rasa biskuit ini memang dia plain dan agak manis-manis gitu rasanya kalau yang kecil ini ya. Dan ketika dimakan itu dia bisa dibilang jadi ya hancur gitu, mudah sekali hancur. Nah, sekarang saya pengen coba yang besar ini, Medus. Enggak bisa masuk. Dipecahin dulu kayaknya gini. Ini Medus, bismillah. Bismillah. Akhirnya dia juga hancur seperti ini. Hancur lebur, benar-benar lembut. Kombinasi yang mantap. Jadi sus apa ya, chai specialty-nya ini kan manisnya tuh kan nggak berlebihan ya, diikuti dengan biskuit ini ada tambahan manis sedikit, itu mantap banget. Sip kalau gitu. Oke Medus, ini ada Pak Yasbai, chai expert ya. How is it brother? Masya Allah, very tasty. Oke, Masya Allah, very tasty ya. So this is your first time to come to this? Yeah, this is your first time. Yeah. Java area first time, yeah? Okay, Masya Allah. And I have seen, yeah, first time making like that. Okay. Dia juga pertama kali lihat pembuatan chai yang benar-benar mantap sekali Medus. Mantap. Lihat Medus, mantap kata SB. Dan lihat ini Medus. Ya sudah kayak kopi aja gitu. Ya ini benar-benar rasanya mantap Medus. Wow. Nah saya lupa Mas Amin, gimana Mas rasanya Mas? Setelah dicoba lagi Mas? Enak ini, luar biasa. Suasana dingin, kayak ini suasananya seperti di pegunungan. Mungkin
Kalau di Jawa kita sedang nongkrong, hawanya, suhunya itu sedang nongkrong di Cemoro Sewu atau mungkin di Tawangmangu. Tawangmangu ya, betul-betul di Tawangmangu. Terus kita kena minuman panas ini. Sebetulnya ini panas sekali loh, tapi di besok kayak nggak terasa panas, anget gitu. Iya, betul, betul. Begitu kita minum, seluruh badan tuh langsung anget semuanya. Jadi benar-benar recommended ya, chai untuk di musim dingin ya, apalagi special chai. Special chai. Mantap sekali. Terima kasih Mas Amir. Meredos, kalau boleh saya kasih nilai untuk special chai ini, saya berikan nilai yaitu 9/10. Kadang tuh chai itu manis banget gitu, tapi chai ini tuh rasanya tuh apa ya? Seimbang, susunya juga kental, tehnya juga kental. Saya suka banget, mantep. Saya pengen tanya Mas Amin nih, kalau Mas Amin berapa Mas? Sama Mas, ini 9, bahkan mungkin 9.5 ini. 9.5 ya? Iya, luar biasa. Mantap sekali. Balance. Balance ya? Seimbang semuanya. Balance ya, luar biasa. Mantap, woi, udah habis. How about you brother? Masya Allah. Ya? Very tasty. And how much? How much for the score? Number. Score. Nine is good. Nine. Oh, same, yeah. Very good, brother. Nam kya hai? Sorry, mera nam. Muhammad Kamal. Muhammad Kamal. Muhammad Kamal. Okay, Muhammad Kamal. Nam kya hai? Bunda. Hah? Bunda. 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 Oke, namanya Bunda Meredos, mantap sekali. Oke. Mina Bajar. Oke, Mina Bajar. Oke, thank you. Ya nama gae? Muhammad Abdullah. Muhammad Abdullah. Masya Allah, Muhammad Abdullah. Ya, oke. Abdullah. Oke, sip kalau gitu. Nah, ini the owner-nya ya. Oke, nama gae, sir? Muhammad. Muhammad? Miraj. Miraj. Oke, Muhammad Miraj. And yeah, bye. Ibadur Rahman, Masya Allah. Thank you so much. Oke. Luar biasa Meredos, semoga nanti Meredos bisa mencoba di 18 lembar Mina Bazar. Oke, okay, sorry? 18 lembar Mina Bazar. 18 number? 18. Oke, okay, nomor 18 Meredos. Warung nomor 18 di Mina Bazar di Jauh Masjid, pintu nomor 2. Mantap sekali. Oke. Okay.